hari ini kami melakukan penertiban kabel udara atau pemutusan kabel udara yang berada di Jalan Agus Salim, Kota Administrasi Jakarta Pusat. Pemutusan kabel ini dilakukan dalam rangka relokasi jaringan utilitas yang terdampak terhadap pembangunan trotoar Kota Administrasi Jakarta Pusat. Adapun hari ini kami lakukan pemutusan kabel udara sebanyak 67 kabel fiber optik dan terdiri dari 17 operator pemilik jaringan utilitas. Kemudian Satgas yang kami turunkan sebanyak 3 tim, terdiri dari 2 tim dari bidang prasarana dan sarana utilitas kota, kemudian 1 tim dari suku dinas Bina Marga Kota Administrasi Jakarta Pusat. Kemudian peralatan ada 2 main lift, 1 truk dan 1 UPR yang kami turunkan hari ini. Kemudian panjang relokasi hari ini sepanjang 400 meter ya. Kita mendukung DKI, programnya Pak Gubernur, jadi wilayah-wilayah Kota Jakarta akan ditiadakan tuh ya kabel-kabel udara lagi, jadi kabel udara itu pindah ke bawah tanah. Ini menjadi sejarah kita, bahwasanya ke depan Jakarta menjadi lebih tertata, lebih rapi.